Halo teman-teman, video kali ini khusus buat Anda yang memiliki mobil Fleet dan mungkin sekarang ada kendala, pintu tengah kanan kiri macet dan nggak bisa dibuka. Normalnya, harusnya seperti ini. Dan ketika ditutup pun juga harusnya lancar seperti ini. Permasalahannya ketika pintu kanan kiri bagian tengah macet, nggak bisa dibuka, belum tentu itu adalah kendala dari elektriknya. Jadi tidak perlu buru-buru untuk buka akinya. Di video ini langsung aja kita simak dua permasalahan pintu macet dan solusinya. Pada saat ngisi BBM ya, ini harus buka. Oke. Pedernya biasa aja, jangan terlalu keras. Buka. Oke. Begitu selesai isi BBM, tutup. Pelan aja. Jangan terlalu keras. Kalau patah dalamnya problem. Nah, masalahnya ketika ini begini tidak nutup rapat. Ini enggak bisa buka. Mbak. Nah. Tunjukin. Oke, enggak bisa buka yang pintu kiri. Ya. Tapi ketika ini kita bisa buka. Anda harus lihat ya, ini kalau posisi begini nggak akan bisa buka sledingnya kiri kanan, tapi ini harus Anda geser, kelihatan merahnya on, berarti merah berarti on, buka kiri kanan, buka ya, nutup ini, kita tutup kiri, tutup kanan. Oke. Lagi. Kalau Anda buka terus kemudian Anda pencet lagi. Dia pencet. Dia berhenti. Dia akan bunyi berhenti. Harus terus. Buka. Mentok. Sebaliknya nutup. Ketika nutup, pencet lagi. Jalan, kita pencet. Berhenti dia. Bunyi. Masuk lagi. Lanjut.